Pada acara Nusantara Bersatu, Presiden Jokowi menyebut ciri-ciri pemimpin yang bekerja keras dan memperhatikan rakyat adalah orang yang wajahnya sudah berkerut dan mempunyai rambut putih. Ramai orang di kalangan pengamat politik, netizen dan politisi menyebut bahawa ciri-ciri tersebut adalah kode keras yang mengarah pada sosok Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Namun, ternyata ada yang tidak bersepakat dengan hal itu. Kode keras itu belum pasti mengarah kepada Ganjar Pranowo, melainkan tokoh lain yang juga mempunyai rambut putih dan jelas sudah ada kerutan di wajahnya. Nah, siapakah dia? Ayo kita simak apa komentar dari Baron Danardono Wibowo, Indonesian Political Observer, berikut ini. Ya, itu kalau saya menanggapinya itu, intinya itu memang harus berhati-hati dalam memilih pemimpin, agar apa yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi itu tidak rusak dan harus berlanjut terus gitu. Nah, rambut putih, wajah berkerut, itulah yang dipilih gitu ya. Dari beberapa yang kita tahu semua ini kan, rambut putih itu ada banyak Pak. Ada Ganjar Pranowo, ada Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR. Kalau saya ikut larut dalam saya, yang dimaksud oleh Pak Jokowi itu Pak Basuki gitu, karena beliau ini lebih memenuhi kriteria yang disebut, berpanas-panas, kerja dari Sabang sampai Merauke. Pak Basuki itu kerja tanpa gembar-gembor ya, beliau itu bekerja dalam senyap, tiba-tiba tol ini jadi, jembatan itu jadi, pelabuhan ini selesai, lapangan udara sana oke, gitu ya, tanpa gembar-gembor gitu. Dan beliau itu sering sekali punya waktu yang bersama-sama dengan Pak Jokowi, misalnya dalam meninjau lokasi proyek atau apa gitu ya. Jadi komunikasi di antara beliau berdua ini pasti intensif gitu ya. Dan Pak Basuki Hadi Mulyono ini, saya respeknya sama beliau lebih itu karena begini, beliau ini seorang pemusik, senang main musik. Jadi jiwa seninya ada. Beliau juga seorang fotografer, hobi fotografi, itu juga seni juga. Jadi beliau ini pribadi yang lengkap. Yang nggak lengkap itu apa? Beliau nggak punya ambisi, nggak ambisius jadi presiden. Kenapa? Beliau itu nggak main di media sosial Pak. Jadi beliau tuh kerja aja gitu. Jadi di sini justru saya bertambah respect karena yang menjadi fokus beliau itu adalah bekerja untuk rakyat Indonesia atas perintah presidennya gitu. Jadi kalau Pak Jokowi tidak bisa lanjut lagi, mungkin beliau ini kandidat capres yang terkuat menurut saya, yang pantas untuk didukung. Dan kalau kita mengacu pada pidato Pak Jokowi tentang wajah berkerut, rambut putih, ya Pak Basuki itu lebih berkerut dari yang lain. Yang ngalahin kerutan beliau itu cuma Ridwan Saidi aja. Cuman ya itu saya rasa kalau kita berpegang pada pidato Pak Jokowi di acara 26 November kemarin 2022, ya Pak Basuki yang paling memenuhi kriteria yang disebut oleh Pak Jokowi. Jadi tapi saya nggak mau larut dalam pidato Pak Jokowi itu kan. Yang lebih, kalau saya, yang menjadi perhatian saya, menjadi concern saya adalah pesan beliau, pesan Pak Jokowi yang berulang-ulang disampaikan, ojo ke susu. Jadi mengenai pemilihan capres, mengenai pilpres 2000, ojo ke susu. Artinya kita jangan cepat-cepat menentukan, oh ini si A, oh ini si B, atau mendeklarasikan si A, mendeklarasikan si B. Jangan, karena bisa saja last minute situasi berubah total. Dan siapa tahu Pak Jokowi yang begitu dicintai oleh mayoritas rakyat Indonesia dan berharap Bapak bisa maju lagi gitu. Jadi sudah, kita tenang-tenang aja, santai-santai aja menanggapi perkembangan politik, karena memang sekarang ini lagi masa-masanya ini Pak, masa-masanya psy war. Jadi masing-masing tim ses capres gitu ya, walaupun belum jelas gitu, itu sudah mulai gembar-gemborkan jagoannya, padahal belum tentu itu yang akan jadi juga. Jadi untuk saudara-saudaraku ya, kita tanggapinya dengan santai-santai aja, senyum-senyum aja gitu. Jadi
jangan terlalu tegang gitu ya, karena justru ketegangan inilah yang ingin dihindari. Ya sesuai dengan Pak Jokowi, pesan beliau itu adalah agak panas, kalau panas dibikin adem, anget ya, anget dibikin adem gitu. Jadi yang dibutuhkan di Indonesia itu memang ketenangan untuk kita supaya bisa terus membangun negara.